Halo sahabat pionir, apa kabar nih? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget, yaitu cara upgrade Jeep lama atau Jeep JK jadi Jeep baru, Jeep JL. Emangnya bisa? Itu bisa banget. Gimana caranya? Nah, itu namanya adalah facelift JK to JL. Gimana tuh caranya? Makanya, ayo kita bahas. Halo sahabat pionir, dengan saya Vincent. Hari ini kita akan membahas sedikit nih tentang Jeep. Tentunya kalian sudah tahu adanya perbedaan antara Jeep JK dengan Jeep JL. Nah, beberapa dari kita ingin tampilan JK-nya itu dirubah menjadi seperti JL. Bagaimana caranya? Proses ini dinamakan facelift. Proses ini akan merubah eksterior tampilan Jeep JK Anda menjadi seperti JL, tanpa harus merubah sistem mesin-mesin dan yang lainnya. Hanya merubah tampilannya aja dari JK menjadi JL, sehingga menjadi lebih keren pada saat di jalanan. Apa saja yang kita dapatkan dari facelift ini? Tentu saja tampilan pertama adalah fender dan grillnya, karena dua hal tersebut yang menjadi poin utama tampilan JL berbeda dengan JK. Untuk pengerjaan facelift ini, tidak sembarangan bengkel bisa mengerjakannya, karena banyak bagian-bagian yang membutuhkan teknik khusus. Salah satunya pada saat penggantian fender yang ada LED-nya. Jangan sampai salah irit bengkel. Dan untuk bumpernya sendiri, kita menyarankan menggunakan jenis anniversary JL. Tapi balik lagi ke selera om masing-masing. Tips terakhir nih sahabat pionir, jangan lupa untuk menentukan dulu konsep seperti apa yang mau dibangun pada Jeep Anda, karena untuk modifikasi Jeep tentunya itu akan menjadi cerminan dari belahan diri Anda. Dan jangan lupa untuk izin keluarga sebelum modifikasi Jeep kita, jangan sampai nggak dapat izin. Sebagian dari kalian pasti belum mensubscribe Pionir Jeep, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian akan dapat informasi-informasi ketika kita mengupload video-video terbaru. Kita tunggu subscribe-nya. Jadi teman-teman, apakah Jeep lama bisa di-upgrade jadi Jeep baru? Jawabannya adalah iya, bisa. Dengan facelift JK to JL, Jeep lama kita akan tampil jauh lebih keren, lebih kece, lebih sangar, dan lebih gagah kayak Jeep generasi terbaru. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin kalau kita punya niat dan punya tukang yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang suka Jeep dan offroad. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau kita ada video terbaru, kamu langsung tahu. Oke, segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.